dan puan hantar manual tak laku. Selama ni ceramah politik dia hantar manual. Peribadi Anwar. Dia tengok Anwar tak ada apa pun. Anwar tak respon pun. Kan? Ha, dia hantar calon pula. Dia hantar UMNO. Itu politik dia. Datang ke kawasan, datang ke kawasan apa, pengundi Cina. Duk api Cina jangan keluar mengundi. Dia nak suruh Cina mengundi parti dia. Cina takkan undi. Cina takkan undi. Kaum Cina takkan undi parti bersatu. Sebab bersatu ni kawan dengan PAS. Cina takkan undi parti-parti gabungan dengan PAS ni. Dia tahu tu. Dia tahu memang takkan dapat. Nak minta Cina ni undi PAS ataupun bersatu takkan dapat. Tapi satu cara je. Iaitu jangan benarkan ataupun hasut pengundi ni jangan keluar mengundi. Cukup tak? Kan? Pada parti PN kita dapat undi Melayu. Kan? Melayu ada 50 lebih peratus. 5 kota. Ha? Cina ada 30% lebih. Kita dapat hasut. Cina jangan keluar. Kita tarik Melayu. Kita boleh menang dia. Ha, itu dia punya strategi lah. Sebab tu dia pergi tempat Cina, dia hasut Cina supaya tidak keluar mengundi. Dia main isu apa? Jangan bagi UMNO menang, dia kata. UMNO ni selang Teresa Kok, UMNO dengan DAP ni, ni dah musuh. UMNO tak boleh terima DAP ni. Lu ah, uncle lah, you tak payah keluar lah undi-undi. You tak mau undi kan, you tak mau undi kita pun tak apa. Kita pun tahu kita punya calon itu coach ha? Banyak tak guna punya orang, banyak bodoh punya orang, kita tahu. Itu coach ha? Dia cakap pun tak balik pandai punya. Tapi you tak payah undi coach pun tak apa, tapi you tak payah keluar undi langsung lah, duduk rumah. You main telur sajalah, tak payah keluar. Kan? Ha, nanti dia rasa, uncle-uncle, auntie-auntie, supaya jangan keluar mengundi. Ha. Saya tak suruh ah, saya suruh atu uncle auntie ya. Saya tak ada suruh sokong kita punya calon. Saya pun tahu kita punya calon banyak bodoh punya orang. Ah, cakap pun tak ada geti punya. Tak ada tahu cakap punya. Kita suruh jadi wakil rakyat itu negeri, dia mau jadi wakil rakyat parlimen, mau cerita itu dia wakil rakyat banyak bodoh itu orang. Saya tahu lu tak payah undi dia pun tak apa, tapi lu jangan keluar undi pun sudah cukup. Oh. Lu duduk rumah diam-diam. Macam tu dia kat Cina. Sebab dia kata UMNO ini ha, itu UMNO punya calon, dia sudah gaduh sama itu DAP. Hali-hali gaduh. Tak ada baik punya itu calon UMNO. You jangan kasih undi dia lah. You duduk rumah diam-diam lah. Ha, kan? Dia hasut Cina, kata UMNO ni tak baik dengan DAP. Lepas tu dia pergi kawasan Melayu pula. Lain, tak sadar dia. Kan? Dia pergi kawasan kampung Melayu. Ha, pakcik. Pakcik ni, jangan undi BN pakcik. Undi BN, satu undi pada BN, bermana pakcik undi DAP. Ha, pasal dia warna kancing sekarang ni, umdap pakcik kancing sekarang ni. Satu undi BN, mana pakcik bagi undi pada DAP. Pakcik tanya lah, bukankah BN dengan DAP bergaduh lah, saya tengok. Akmal tu dengan Teresok bergaduh, apa semua tu. Ha. Macam mana you kata kancing? Bergaduh oh, sekarang dia ke? UMNO dengan DAP selalu gaduh. Itulah punan dia pakcik. Dia orang ni berlawak je. Pura-pura je bergaduh tu. Sebenarnya dia orang kancing. Kancing. Satu undi BN, DAP akan dapat. Ha, dia pergi kawasan Melayu, dia kata macam tu. Dia pergi kawasan Melayu, dia kata UMNO dengan Bahasa Nasional dengan DAP ni baik. Kan? Sebab tu dia gelap umdap. Baik. Dia kawasan Melayu dia kata baik. UMNO dengan Bahasa Nasional dengan DAP baik. Dia pergi kawasan Cina pula, dia kata Bahasa Nasional ni benci kepada DAP. Itu style dia. Politik lama. Politik pecah belah. Dia rasa dia cerdik lah politik macam tu. Kan? Tak laku dah politik macam tu. Sekarang zaman orang maklumat, orang tahu saudara. Tak payahlah nak bawa cerita pecah-pecah macam tu. Ha, nak pecah belahkan orang. Lepas ini, saudara, kemungkinan dekat Melaka pula, kemungkinan lah. Ha? Dekat Melaka pula ada PRK, saudara. Sebab calon Gerembia kan. Calon Gerembia tu, kalau buat mahkamah, silap-silap, ya, melanggar akta. Dapat parti. UMNO kan, dalam UMNO tu. Sebab dia ada perjanjian dia. Ha? Perjanjian dia dengan
Bersenang-senang. Kalau mahkamah terima, dia kena kosongkan kerusi. Muah PRK. Ha, muah ni bila pula ni? Keputusan mahkamah muah bila? Syed Saddiq. Syed Saddiq segala-gala. Syed Saddiq buat rayuan kan? Bila kes rayuan dia dengar? Selagi ada proses mahkamah, ya, dia masih lagi ahli preman. Sampai semua proses selesai. Kalau dah selesai semua, kalau ada jatuh hukuman, tengok pula jumlah denda dia. Denda tak kalah saya lebih pada 2,000. Lebih pada 2,000, maka dia kena kosong kerusi lah. Pak Agung lagi lambat. Pak Agung ni tengah bicara lagi kes dia. Syed Saddiq. Syed Saddiq dah jatuh hukuman dah. Dia parti bersalah dan disebat. Tetapi dia buat rayuan. Ha? Dia buat rayuan. Bila buat rayuan, kena habis proses lah. Ha? Dah habis semua proses, kalau dia diparti bersalah, barulah dia kena kosongkan kerusi. Di Rembia pula bergantung kepada ni. Kepada mahkamah juga lah. Pagu tu kalau buat pilihan raya, kalau kerja paduan ni kekang, memang kau boleh katakan tak ketan, memang kalah lah. Dia jirik kalah kat pagu. Kalau momentum ataupun formula seperti mana di mahkota itu berlaku, dikekalkan di mahkota tu, banyak kerusi, ya, kawasan-kawasan PN ni akan kita rampas. Kalau formula itu kekal dan penyatuan ini dapat dipertahankan dan senang-senang dengan PH ini, banyak kerusi dapat kita ambil balik. Termasuk Perkutuan PAU kita boleh ambil balik, Paguh kita boleh ambil balik, kan? Mereka mungkin boleh bertahan di Pantai Timur lah, kan? Parlimen di Pantai Timur, macam di Melaka pula, di kawasan apa tu, yang Mas RNT tu, parlimen tu kan, itu boleh ambil. Mereka mungkin boleh bertahan di Parlimen Kelantan, Belah Terengganu, mungkin mereka boleh bertahan kat situ. Kalau nak ambil momentum ataupun kerjasama seperti mana yang kita pamerkan di mahkota, untuk PRU16 ni mungkin kerusi parlimen mereka banyak yang boleh kita ambil balik. Masuk juga parlimen di Pahang. Berapa kerusi parlimen di Pahang tu, macam Temeluh semua tu, boleh ambil balik. Sebab itu diorang senang usahakan supaya penyatuan ini akan dapat dirosakkan secepat mungkin sebelum PRU16. Sebab dia tengoklah, hasil penyatuan di mahkota walaupun belum sampai penyatuan 100%, tak sampai 100% lagi saudara. Dia belum betul-betul mantap lagi penyatuan, tapi dah ada peningkatan. Selepas negeri tu dah ada peningkatan. Kalau kat negeri tu kawasan majoriti Melayu, tak ada kaum Cina dekat situ. Ya, India pun seorang je mengundi kat negeri tu. Itu pun kita menang besar di negeri. Kita boleh rampas kerusi dia. Kan, kawasan majoriti Melayu di Kelantan. Kemudian berlaku pula di mahkota, kawasan campuran. 50 lebih peratus Melayu, 30 lebih Cina, dan kita menang dengan majoriti 20,000 lebih. Itu belum betul-betul mantap lagi. Ya, masih ada lagi kaum-kaum Cina yang tak keluar, dan difahamkan ramai yang tak datang tu adalah pengundi luar lah. Ya, pengundi muda luar ada kaum Cina ni tak balik. Kan? Janganlah kita nak menafikan, ya, buat komen-komen yang tak negatif. Kita menafikan kata Cina tidak buat DAP gagal buat keluar. Ni bohong saudara. Kamu tidak menunjukkan statistik, kamu tak ada data. Ya, postmortem pun tak buat lagi, tapi dah keluar komen macam ini. Jadi orang nampak macam apa maksud kamu bila kamu kata DAP gagal keluarkan pengundi. Sedangkan kamu menang semua PDM. Apakah kamu nak menafikan? Semua PDM termasuk sekolah Cina tu yang tempat mengundi tu, yang boleh katakan 80-90% pengundi Cina, kamu menang di situ. Kamu nak kata MCA. Ini masalah saudara. Kan? Tak nak ucap terima kasih tak apalah kepada DAP, tapi janganlah kata macam tu.
jagalah hati kawan-kawan. Walaupun satu orang je lah DAP yang mengundi kepada kamu. Itu pun alhamdulillah. Kan? Satu orang je. Kalau kamu kata, oh Cina kasi semuanya MCA yang sokong kami. DAP nak sokong. DAP satu pun tak sokong. Tak betul. Kecuali kamu boleh bawa dengan data lah. Kan? Kamu buat data, setiap PDM ni, oh betul-betul DAP tak keluar. Yang keluar tu MCA je. Sejak bila pula MCA kuat di Johor? Kan? Nak banding ke kekuatan Cina, MCA ke DAP yang ramai? DAP. Jadi bila ramai DAP, ada kaum Cina yang mengundi, kamu kata MCA. Tak bagus lah. Dan kau bagi kredit kepada orang yang tak bekerja kuat. Orang yang bekerja kuat, kamu tak bagi kredit. Ini masalah dia. Sampai Anthony Locke tu siap bagi tahu dengan calon. Ahli Parlimen di Keluang. Selama 2 minggu dia suruh oleh parlimen tu jangan keluar mana-mana, kampung kat kota, bantu. Siapa nama tu? Ahli Parlimen Keluang tu memang cukup kerja kuat lah saya tengok. Sampai MB puji dia. Kalau ada MB puji dia, Seterusnya Agong UMNO puji dia, Mak Masdar puji dia, ada seorang je yang tak puji. Rasa tak sedap lah. Rasa tak macam sepatutnya tak payah komen. Tak apa, tunggu postmortem dulu. Kan, postmortem, kalau dah menang 20,000 ni, kena postmortem juga saudara. Tak boleh kita kata, oh, dah menang, tak payah. Kena postmortem. Baru kita tahu ada apa kelemahan. Kan, kalau parti ni kurang membantu, mana kita boleh beritahu, okey, akan datang kita perkuatkan itu. Dia tujuan postmortem. Kan, bukan kalah saja kena buat. Macam Sungai Bakar, kita fikir kalah. Kita buat postmortem juga dan kita tak tuding jari pun pada sesiapa. Kita buat postmortem, kita baiki ya. Kalau ada parti-parti mana yang kurang berkesan, dalam dalaman tu kita boleh tegur. Kan, okey, kalau parti ni mungkin kamu kurang dari jentera kamu. Parti ni ada sikit. Kita dalaman lah, jangan lah. Kita orang tak bagus lah. Dan ini berlaku juga kalau depan mana parti. Mana parti pun ada yang macam itu. Saya tak kata parti-parti tertentu. Dalam mana parti ni ada yang buda-buda macam ini. Dan kita minta supaya kalau boleh hentikan, boleh pergi hari 16. Kita kesian lah pada bos-bos kita, itu je. Kan, kita tengok kita punya bos, presiden-presiden parti, semua parti. PKR punya presiden parti, UMNO, Bersatu Nasional, Amanah, AP. Dia orang kerja kuat sekali. Jamidi kita tengok bekerja, sampai beberapa hari dia Jamidi boleh kempen kat Mahkota, yang lain semua kerja. Tak ada masa nak kempen, kerja banyak, kerja kerjaan kan. Masa dia presiden. Berapa hari? Masa yang saya tak sempat turun kempen sekejap pun. Lepas tu kerja. Kan? Kita patutnya ada simpati lah. Bila tengok pemimpin kita dalam parti buat kerja, tak berhenti. Kan? Janganlah kita cuba menyusahkan dia ataupun menjadikan satu masalah. Ikat pun sama juga. Dalam fikiran ada juga seorang macam itu. Kan? Tak, kamu tak kesian dia tengok presiden PKR bekerja macam mana? Daripada menteri kerja macam mana? Kadang-kadang saya pun pelik lah. Kalau kalah, kita jadi masalah juga. Kita bercakaran juga. Kalah, kita salah kawan. Menang pun kita nak cakap juga. Dah menang besar dah ni. Tapi kita masih lagi menuding jari. Kalah, kita lagi lah. Ini Sungai Bakar. Kalah, pam. Tembak Rafizi, tembak orang ni, tembak orang ni. Itu kalah. Menang, tembak juga. Jadi sebenarnya kita nak apa? Kita nak semuanya perfect kata patut. Tak ada salah. Tak ada perfect. Takkan jumpa parti yang perfect kata patut. Adalah sikit sebanyak kelemahan. Tapi kita kena terima hakikat itu. Dan orang bagi kemenangan pun dah alhamdulillah lah. Jadi kita tak naklah pada benda yang kecil-kecil, benda-benda yang remeh-temeh ni akan menyebabkan masalah. Masalah kepada orang yang tak yang bekerja kuat. Di Mahkota ni saya memang saya respect lah semua parti saya nampak bekerja dengan begitu kuat sekali. Semuanya membantu. Tak ada parti yang tak bantu, tak ada kaum yang tidak membantu. Kelemahan, kita akui ada kelemahan. Mana pelayan raya pun ada kelemahan. Kamu menang ke kamu kalah, memang ada kelemahan lah. Tapi yang penting ni hasil. Macam kita main bola.
bila berbola satu tim, tentulah ada yang kita nampak satu defend ataupun apa ni, salah seorang dalam sebelah orang pemain tu ada seorang ni cuci-cuci tulang sikit, malas sikit nak kejar bola, ya, lemah. Tapi dalam tim tu ada satu dua yang lemah. Selalu bola terlepas, selalu malas kejar bola, tapi akhirnya tim kita menang. Akhirnya yang kita nak lah kita menang. Kelemahan ada, ada lah satu dua ni. Baiki ya. Ini masalahnya bila kita kalah, kita salahkan goalkeeper, salahkan defense, salahkan wing. Kalah-kalah. Bila menang, kita salahkan lagi juga orang. Boleh lah tu. Menang pun kita ada pang-pang-pang ni. Kalah lagi lah. Jadi ini sikap yang patut kita ubah lah. Di situ kematangan dalam politik. Tapi macam saya kata tadi, insyaAllah kalau kerja paduan ini kita mantapkan lagi dan orang-orang yang terlibat, yang selalu terbalah ni kita boleh kurangkan perbalahan dan sedar, insaf, ya. Setiap pemimpin nasihatkanlah anggota masing-masing supaya lebih disiplin. Kalau ini dapat kita mantapkan, insyaAllah saudara. Ya, PRU 16 ini berapa banyak kursi dia akan dapat kita rampas dan saya yakin Barisan Nasional akan mendapat lebih banyak lagi kursi. Ya? Mana-mana kursi yang Barisan Nasional kalah ni, di tangan Bersatu ke, Rampas ke, banyak kursi akan dapat dirampas balik oleh Barisan Nasional. Tapi syarat dia itu je. Syarat dia kalau benda-benda remeh-remeh, ya, janganlah kita besarkan. Kemuncup-kemuncup di stokin yang ingat-ingat kat kaki kita tu, janganlah kita jadikan satu isu yang besar. Nak jaringkan gol, kita ada peluang untuk jaringkan gol, tapi kita berhenti pula sekejap tengah padang sebab apa? Nak cabut, nak buang penguncup, nak buang penguncup dekat stokin. Maka terlepaslah peluang untuk jaringkan gol. Kita leka dengan penguncup dekat stokin, kan? Kita anggap benda remeh je, benda kecil je pun boleh selesai, tapi kita anggap macam tu isu besar. Saya pun tak tahu. Kita pun bukan lama sangat dalam politik, tapi kita pelik juga ada pemimpin macam ni. Dalam parti PKR macam Hassan Karim, bukannya orang, bukannya budak muda. Orang lama dalam politik. Dalam PKR dia baru, dia lama. Dalam PRM tu dia lama. Dalam politik lama. Tapi tak matang-matang. Di luar pun puan-puan cakap tak kena Perdana Menteri. Dalam parlimen pun, bila ada peluang dalam parlimen, tak ada nampak juga idea-idea dia. Dalam parlimen tak jadi hero. Dekat luar macam hero. Ini masalah dia. Tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. Ada seorang pemimpin kata Anwar ni gagal laksanakan janji. Gagal laksanakan reformasi seperti mana dijanjikan. Kau nak tuntut dengan dia 2 tahun je dia uji menteri sekarang. Baru 2 tahun. Dan kamu tengok, kalau kamu boleh kata dia tak buat kerja, tak tunai janji, kalau dia duduk relax je kan, main golf, pergi sana main golf, betul duduk pejabat banyak, tak keluar mana-mana, bolehlah nak kata macam tu. Apa kau buat Anwar? Mana dia reformasi yang kau nak buat? Boleh kita pertikaikan. Masalahnya kita tengok sendiri dia bekerja macam mana. Sampai kita rasa tak cukup hari dia nak bekerja. Dia nak kejar ni. Apa yang pernah dia nak cita-citakan, apa yang dia nak lakukan, dia cuba kejar sampai tak cukup masa dia nak kejar. Satu hak dia bekerja. Luar negara nak kena pergi juga, berhubung dengan negara luar kena pergi juga, dalam negara kena pergi juga, masalah negeri pun kena jaga juga. Sabah Sarawak punya masalah kena jaga. Negeri Pemangkang Kelantan pun kena jaga. Kedah tu walaupun Pemangkang kena jaga juga. Nak kejar masa, nak bantu rakyat. Kita boleh katakan dia apa janji Anwar tak buat 2 tahun banyak. Kita tak ada rasa apa-apa ke? Dalam 2 tahun ni kita rasa seolah tak ada apa-apa berlaku ke? Tak ada apa kebaikan ke yang dia buat? Tak ada janji yang dia buat? Tak ada reformasi langsung ke? Masalahnya Sarawak. Tak boleh kita nak bersabar. Patutnya nak dinilai satu kerajaan ni satu penggal lah. Paling adil kita nak nilai kerajaan. Tapi baru sampai 2 tahun, kita dah kata macam-macam kat dia. Dan kita anggap kerajaan ini adalah kerajaan
reformasi 100%. Seolah kerajaan ini kerajaan Pakatan Harapan. Kita kena ingat, kerajaan hari ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan. Kalau Pakatan Harapan yang jadi kerajaan, ya. Sebab itu janji kita untuk melakukan reform keseluruhan. Banyak lagi yang kita janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Tapi kita kena ingat, kita jadi kerajaan ini bukan kerajaan Pakatan Harapan. Kita jadi kerajaan perpaduan. Dan kita kena hormati pandangan parti-parti yang lain. Dia juga ada manifesto. Besar Nasional dan manifesto dia juga. GPS, JRS dan manifesto. Bila dah wujud kerajaan perpaduan, kena dengarlah kawan-kawan yang lain. Dia pun ada cita-cita dia juga. Jadi mana yang boleh sesuai untuk dilaksanakan, buatlah dulu. Ini kadang-kadang kita lupa. Kalau kerajaan ini kerajaan Pakatan Harapan 100%, mudah anuan jaga. Jaga tiga parti je, PKR, DAP yang mana? Senang. Tapi sekarang ni berapa parti yang ada? Dan kamu tuntut, ya, manifesto Pakatan Harapan dalam tuntut dan kerajaan, kerajaan perpaduan. Tak betul. Itu pun dah banyak dah reformasi dia buat. Takkan buta mata kita tak nampak? Dalam pentadbiran, pendidikan. Mertabatkan bahasa Melayu. Ekonomi Melayu Bumi Putera, usahawan, mengangkat usahawan Bumi Putera. Mertabatkan bahasa. Keluarkan arahan, perkeliling. Tidak ada lagi bahasa Inggeris sebagai surat. Ya, daripada mana jabatan, daripada syarikat kepada jabatan, tak ada, tak layan dah bahasa Inggeris. Kena guna bahasa Melayu. Syarikat-syarikat mana nak berhubung dengan menteri-menteri, dengan jabatan, dah tak boleh bahasa Inggeris. Kena bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, jabatan tidak layan. Ni, mertabatkan bahasa kebangsaan. Memperkasakan pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Itu reformasi, saudara. Takkan buta mata kita terlampau. Kamu ingat reformasi ni, bila nak buat serentak, pum, 10 perkara, 10 berjalan serentak. Cakap sedap lah. Reform nak buat, rakyat perut dia nak jaga juga. Gaji yang kaki tangan awam nak jaga juga. Sampai tak cukup masa dia nak bekerja. Bekerja-kerja, buat kerja. Satu hak memang tak ada lah, kita cakap yang komplain ni, sedap lah. Satu hak kita ada rumah dengan family. Kena pula yang cakap tu bukan dari parlimen dah. Dah bersara, makan pencen. Sedaplah cakap. Tak ada benda di rumah tu dah pencen. Kan? Waktu kita jadi menteri pun apa kita buat? Bukan tak pernah jadi menteri pun dulu. Tapi sekarang dah tak jadi menteri. Dah pencen, tak ada parlimen. Jadi tak ada benda benar rumah. Entah manual lah. Mana janji anual? Mana yang reformasi? Sedap cakap. Waktu kita jadi kerajaan apa kita buat? Saya malah nak sebut nama, tapi menyampah. Mana kes ni tak selesai? Kes ni tak selesai? Oh, kenapa ni tak tangkap lagi? Kenapa tak tangkap lagi? Kau ingat kerja Anwar ni jadi Perdana Menteri nak tangkap orang ke? Dia bukan ada niat lah nak jadi Perdana Menteri tangkap orang. Dia bukan macam Mahathir, Mahathir je. Jadi Perdana Menteri hari ni nak sebuah besok pagi dah serbu. Selongkar rumah Najib ni. Habis semua. Tak cukup dengan rumah Najib. Rumah anak dia, menantu dia selongkar. Mak dia kat pekan tu. Seroboh. Ini bukan macam tu Anwar jadi menteri. Jangan kita ingat bila jadi menteri kerja nak tangkap orang. Kita pun tak nak angkat Anwar sebagai orang yang kerja lagi berdendam tangkap semua orang. Ini kita kadang kita emosi, kita nak minta pada Anwar berhenti macam kita. Kita nak Anwar berhenti macam kita. Kan? Semua marah saya. Kan kita saya pun marah. Saya fikir, oh, banyaknya lah benda. Orang ni dah hantar mana macam tak gila. Tapi dia okey je kat luar. Tak kena tangkap dengan apa. Tapi kalau ikut emosi, kita pun kata macam tu. Ha. Tapi di antara reform yang Anwar lakukan, ini dia. Iaitu tidak akan ada penganiayaan kepada sesiapa. Kau buat salah siasat, selesaikan dulu. Bagi masa kepada polis. Kan? Ha. Untuk nak selesai secukupnya, jangan sampai nak cepat punya pasal, last kali kita pergi menganiaya orang.
Sebab apa? Nak cepat. Nak cepat dakwa orang, nak cepat penjarakan orang sampai orang-orang yang tak bersalah teranaya. Ha? Anak tak nak macam tu pasal dia pernah kena macam tu.